Selamat malam dan salam sejahtera dan terima kasih karena Anda sudi singgah di dalam channel ini untuk mengetahui isu-isu politik semasa yang sangat-sangat menakjubkan yang akan saya kongsikan di dalam channel ini setiap hari buat Anda semua. Terima kasih. Oke, baiklah. Hari ini yang menggemparkan buat Anda semua, di mana Hadi berkata, siapapun boleh sedekahkan masa pilihan raya kecuali calon wakil. Apakah yang dimaksudkan Hadi Awang baru-baru ini? Dan kita dikejutkan juga dengan isu yang sangat menggemparkan, di mana satu rahasia identiti terbongkar dan dibongkar oleh Dato' Sri Muhammad Sanusi Muhammad Nur baru-baru ini. Ianya berkata, UMNO dan Barisan Nasional kuat main duit dan kuat beli pengundi. Adakah benar apa yang dikatakan Sanusi baru-baru ini? Isu ini sangat menakjubkan dan apa yang dikatakannya lagi, UMNO dan BN sejak 70-an dan 80-an hinggalah ke hari ini. Tidak payahlah pelit pada orang lain. Isu ini sangat menggemparkan dan menakjubkan pada hari ini. Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang saya akan kongsikan kepada Anda pada hari ini, mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini bantu saya tolong tekan butang subscribe dan bantu tolong sharekan video ini. Terima kasih. Oke, baiklah. Hari ini isu yang tergempar saya ambil daripada Agenda Daily. Ianya berkata, siapapun boleh sedekah masa pilihan raya kecuali calon wakil. Dan izinkan saya membaca artikel ini. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, terpulang kepada mana-mana pihak untuk memberi sedekah kepada pilihan raya, tetapi calon dan wakilnya dilarang memberi uang kepada orang ramai. Beliau menjelaskan bahwa mengikut undang-undang pilihan raya sedia ada calon atau wakilnya tidak boleh memberi uang atas apa alasan pun kepada orang ramai ketika berkempen. Katanya, mengikut undang-undang pilihan raya, calon dan wakil-wakil calon tidak boleh beri, tetapi orang awam mau beri sedekah terpulang kepada dia. Katanya Hadi Awang, sebelum ini pengurusi UMNO Terengganu, Dato' Sri Ahmad Said berkata, pihaknya memfailkan petisyen berkenaan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu atas alasan dakwaan wujud rasuah pengundi di ketiga-tiga parlimen sepanjang tempoh kempen pilihan raya PRU15. Abdul Hadi yang juga timbalan pengurusi Perikatan Nasional PN berkata demikian kepada media selepas hadir ke majlis Semarak Gelombang Rakyat bersama PN dan Kenduri Rakyat di Seri Menanti di Kuala Pila pada hari ini. Sebelum ini pengarah pilihan raya PAS yang juga Menteri Besar Kedah Dato' Sri Muhammad Sanusi Muhammad Nur menafikan berlaku politik uang dalam PRU15 hingga menyebabkan kejatuhan Barisan Nasional BN. Sebaliknya, kata Muhammad Sanusi, UMNO adalah parti terkenal di seluruh dunia kerana lebih banyak bermain politik uang. Katanya, kami ini mana ada duit nak main politik uang. Yang tersohor di serantau dunia kerana main politik uang adalah UMNO dan Barisan Nasional. Parti lain tak ada, tetapi UMNO dan BN sejak 70-an dan 80-an hinggalah sekarang, kata Muhammad Sanusi.
Sementara itu, mengulas mengenai pilihan raya negeri PRN di Kelantan, Kedah dan Terengganu, Abdul Hadi yang juga ahli parlimen Malang berkata, PAS akan membuat keputusan sendiri bila tarikh yang sesuai untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN di ketiga-tiga negeri tersebut. Menurutnya, perbincangan akan dibuat di peringkat parti terlebih dahulu dengan mengambil kira berbagai aspek sebelum tarikh sesuai dalam ditetapkan. Kami akan berbincang antara kami sendiri, terpulang kepada kami sama ada mereka Pakatan Harapan mau ikut ataupun tidak, selama ini banyak mereka ikut kami. Kami buat kenyataan sebelum ini tidak ikut parlimen PRG15, mereka ikut kami juga. Sebelum ini, Menteri Besar Negeri 9 Datuk Sri Aminuddin Harun berkata, satu pertemuan di antara Menteri Besar dan Ketua Menteri 6 Negeri yang belum mengadakan PRN dijangka akan diadakan bagi membincangkan tarikh yang sesuai untuk diadakan pilihan raya tersebut bersama-sama. Aminuddin yang juga pengurusi PH Negeri 9 berkata, beliau bersama Menteri Besar Selangor, Datuk Sri Amiruddin Syarif dan Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeo, akan bertemu rakan sejawat mereka di Kelantan, Terengganu dan Kedah bagi membincangkan perkara berkenaan. Isu ini sangat-sangat menggemparkan pada hari ini, di mana pembongkaran yang amat menakjubkan yang diceritakan Muhammad Sanusi bahwa UMNO dan BM kuat main uang, dan apa juga yang disampaikan dikatakan Hadi Awang, siapapun boleh sedekah masa pilihan raya kecuali calon wakil. Info inilah yang sangat-sangat menakjubkan pada hari ini. Oke, baiklah, sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan bantu juga tolong sharekan video ini. Dan kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Info inilah yang sangat-sangat menakjubkan pada hari ini. Oke, baiklah, sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan bantu juga tolong sharekan video ini. Dan kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.